kita ke Prima Rasa Bandung. Tuh. Yuk. Ini tanamannya cakep-cakep amat. Tunggu dulu. Ini apa? Tuh. Yuk. Tuh dibikin di buat tanaman merambatnya, jadi dipakai kawat-kawat begitu merambat. Ayo, kom. Prima Rasa Bandung. Ini kayak minimarket, supermarket buat aneka cemilan, oleh-oleh khas Bandung, ya kan? Macam-macam. Ada di sini dari bolu, kue kering, manis, asin, asap. Kue-kue kering ya Prima Rasa, pastry coklat ya. Iya, Nick Anpasen ya. Iya, Nur Kuker. Kue bulan salju, durian, keju, stroberi. Wingko spesial. Rame banget. Banyak banget. Jangan naik, nggak boleh naik sayang. Turun, bentar. Yang kayak begini. Yang kering mau bawa aja rumah. Kapan lagi bayi oleh oleh? Belum lihat. Ini apa? Enak banget. Kue-kue kering. Bego nastarnya. Ada keripik-keripik juga. Mau bawa apa ya? Nah, ini di Jalan Dr. Junjunan. Banyak banget dijajakan, dijual toko-toko, kios-kios aneka oleh-oleh khas Bandung, makanan-makanan tuh. Nisan tape. Tuh, tempe-tempenya digoreng langsung, loh. Berkasari. Susah parkirnya sini. Lihat aja macet begini. Macet. Tuh peminta-minta tuh. Sekarang begitu modelnya, badannya dicet. Tape. Oleh-oleh khas Bandung, Batagor. Ini sentra oleh-oleh Cinta Laksana. Lembang. Oh, bolu Lembang tuh yang kasih temanku tuh. Bolu Lembang. Pastry Van Java. Tahu susu Lembang. Ini sepanjang jalan ini. Kios-kios oleh-oleh. Oleh-oleh khas Bandung, Kedai Cihea. Tempe lagi, toko Barokah Gasela. Oleh-oleh khas Lembang, kok khas Lembang, khas Bandung. Ini susu coklat bolu kukus. Oh, ada websitenya www.bolulembang.com. Satu lagi di susu Lembang. Lembang. Bolunya enak kayak bolu ketan hitam. Sama kejunya. Ini di susu Lembang. Oleh-oleh atau makanan khas Bandung. Ada ditulis kapan diproduksi, expired date-nya. Terus dead case-nya, origin dead case. 100% Indonesia. Pengen cari resepnya bikin sendiri deh. Oh, ini dia susu. Memiliki banyak fungsi dan manfaat untuk umur produktif. Susu membantu pertumbuhan. Iya. Terus ada informasi isinya juga. Ini sebagian yang kita beli di Prima Rasa. Sebelumnya sih udah banyak banget, tapi udah dibawa adikku Palembang. Terus ada dikasih-kasihin beberapa. Ini yang aku mau bawa. Ini tempe manis asin. Tuh. Ini sama manis asin juga, harganya dua-dua. Kalau udah nyampe Jerman mah udah selangit. Keripik pedas 14,5.
terus selondok mas namanya. Oh, dari singkong ya. Aku pengen nyobain cireng tapi dalam bentuk keripik. 21.500 rasa barbecue. Terus ini bakery-nya. Ini dimasukin kulkas jadi kayak berembun gitu biar lebih awet. Dan ini yang mantap, brownies kukus ketan hitam. Tuh, jadi bagian atasnya hitam, bagian bawahnya hijau lembut banget. Jadi mirip-mirip kayak bolu Lembang kemarin deh. Untuk Prima Rasa ada 3 tempat, 3 cabang mereka di Jalan Kemuning, kemudian di Jalan Peta. Oh, ada 1 2 3 4 5, ada 5 cabangnya. Jalan Kemuning nomor 20, Jalan Peta, Jalan Buah Batu, Jalan Purwakarta, Jalan Pasir Kaliki, semuanya di Bandung. Nah, jadi inilah oleh-oleh khas Lembang. Inilah oleh-oleh khas Bandung dari Prima Rasa. Kalau belinya banyak, jadi bisa minta di kardusin begini. Terus jangan lupa minta plastik-plastiknya, karena kalau misalkan mau dikasih cemilan ini sebagai oleh-oleh, biar bisa diplastikin. Enak, mantep. Ini apa ya namanya, Mak? Tahu yang ini namanya apa?